dari semakin mendekat dengan 3 poin lagi untuk bisa menyebabkan kedudukan. Hati-hati kita, langsung ke saja, sayang sekali. Ya, ancang-ancang dari sepakan kembali rekaan dari Cipa di sana. Langsung ke saja Cipa, bagus sekali, sayang sekali. Lagi-lagi sepertinya dari Cipa, masuk hingga satu poin kembali buat Kertasari menjadi 8-11. Ya, ancang-ancang bola sepakan kembali rekaan Kertasari. Langsung ke saja mengejar lagi Cipa di sana. Cipa kembali saja kami, kita terus memastikan satu poin kembali buat tim dari Cipa menjadi 12-8. Semakin menjauh 4 poin. Bisa Kertasari menimbangkan kedudukan. Langsung ke saja, ya bagus sekali. Masih ada Kertasari, pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain nomor 1 dari Kota Sarik hingga satu poin kembali buat tim dari Cipat menjadi 13-8. Ya, semakin maju 5 poin ancang-ancang bola shot Kota Sarik. Ya, bagus sekali maju. Tidak bisa menyambatkan bola dengan baik sehingga satu poin kembali buat tim dari Cipat menjadi 14-8. Ya, semakin menjauh 6 poin memimpin atas Kota Sarik. Apakah bisa Kota Sarik menyebabkan kedudukan? Langsung saja bisa ditutup. Ya, masih bisa makan kembali. Cipu terkena sampai tadi kita dia apakah bisa menyambatkan bola? Aku sayang sekali. Bola telah menyelesaikan lapangan terlebih dahulu. Satu poin kembali batin dari Kipas menjadi 15-8. Ya, 7 poin semakin menjauh. Langsung saja sepakan kembali dimulai. Maju arah Kertasari dicuri saja oleh si Jokong ini menjaga. Menghasilkan satu poin kembali buat Kipas menjadi 16-8. Ya, 8 poin semakin menjauh. Langsung saja. Masih ada jam di sana. Angkat lagi. Kertasari! Dicuri dengan baik-baik oleh. Angkat lagi. Abuja dari Kupas sehingga satu poin lagi buat Kupas menjadi 17-8. Ya, 17-8 sangat jauh 9 poin. Ancang-ancang bola sepakan dilakukan dari Kupas. Langsung ke arah Kertasari. Kertasari bisa ditutup lagi dengan tinggi lagi, setinggi lagi. Ya, ancang-ancang bola sepakan dilakukan kembali dari Kupas. Sementara 18-8. Ya, sangat jauh 10 poin tertinggal Kertasari apa Kupas. Yang suka saja. Oh. Pelanggaran terlebih dahulu dilakukan TV pemain nomor 9 ini satu poin kembali buat tim dari Cipas sehingga menjadikan 19-8. Ya, 11 poin sangat jauh. Langsung ke saja. Sayang sekali. Oh, masuk satu poin kembali buat tim dari Cipas sehingga 28. Ya, 12 poin semakin menjauh. Apakah bisa Kertasari menyamakan kedudukan atau sebaliknya? Sayang sekali. Pukulan setia dari Cipas tidak masuk. Satu poin kembali buat tim dari Kertasari menjadi 9-20. Langsung saja sepakan kembali dimulai. Masih ada lagi Kertasari sana Cipas. Mengenai pagar hidup yang dilakukan oleh pemain Kertasari sehingga satu poin kembali. Oh. Ternyata satu poin kembali buat tim dari Kertasari. Ya, 20-10. Langsung saja. Masih ada lagi Cipas. Sayang sekali masih ada lagi siapa di sana. Akan lagi Kertasari. Pelanggaran terakhir yang dilakukan dari pemain ini sehingga satu poin kembali buat tim dari Cipas sehingga 21-10. Ya, 21-10. Setelah poin masih jauh, langsung saja si jantung ini akan menggunakan shot. Bagus sekali, masih ada satu di sana. Angkat kedua, Kertasari. Tidak ada satu pun orang yang menutup pukulan cepat dari pemain Kertasari ini sehingga satu poin kembali buat Kertasari menjadi 11-21. Ya, 10 poin lagi masih jauh, langsungkan saja. Masih ada, sayang sekali pukulan shotnya meninggalkan lapangan. Satu poin lagi buat Cipas di sini, 22-11. Ya, langsungkan saja sepakan kembali dimulai. Langsungkan saja, ya bagus sekali Reja. Masih ada siapa di sana, angkat lagi bola. Cukup kembali, selesaikan di kesihan. Tapi sayang bola tidak bisa diselamatkan dengan baik oleh pemain dari Cipas ini. Sehingga satu poin lagi buat Kertasari menjadi 12-22. Langsung saja sepakan kembali dimulai di Kertasari di sana. Angkat lagi bola Kertasari, ya. Sayang sekali. Tidak ada satu orang pun yang menyelamatkan bola pantulan dari pagar hidup yang dilakukan dari pemain Kertasari. Satu poin lagi buat Cipas menjadi 23-12. Langsung ke sana sekalian kembali dimulai. Masih ada seberi sana. Langsung ke sana. Angkat lagi bola. Tujuh gol kembali, ya. Angkat lagi bola. Tujuh gol lagi, ya. Disantaikan ke adik mekanik yang dilakukan dari pemain ini. Sehingga ya bagus sekali maju diselamatkan kembali ke sana. Di Cipas sana. Angkat lagi bola. Ya, bagus sekali masih ada lagi Kertasari. Ya, sayang sekali pukulan BKTS yang meninggalkan lapangan. Nah, satu poin kembali buat Cipas menjadi 24-12. 12 poin sangat jauh. Ya, satu poin saja bisa memenangkan set pertama ini Cipas. Hanya kita Kertasari. Langsung saja tidak ada satu pun orang lagi-lagi pemain dari Cipas menutup pukulan cepat dari tim dari Kertasari. Satu poin kembali buat Kertasari menjadi 13-24. Langsung saja. Ya, bagus sekali. Angkat lagi bola. Cipas kembali. Ya, masih ada sekali. Angkat.